Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya di Valo Official. Oke, buat sobat semuanya, kali ini saya bersama teman-teman saya akan jalan-jalan ke salah satu kebun, salah satu wisata yang ada di Gorontalo, yaitu Kebun Jeruk. Nah, ini perdana juga buat saya untuk ke tempat tersebut. Jadi buat sobat semuanya, siapa tahu saja ini bagus dan bisa jadi referensi untuk liburan Anda. Jangan di skip ya buat sobat semuanya. Oke, check it out. Jeruk dari daerah asli Gorontalo, Gandasari. Makan gratis, pulang timbang bayar. Makan sepuasnya, gratis kalau di kebun, pulang timbang bayar. Tapi yang mau diambil yang somasa, jangan yang muda-muda, kita orang bukan penjual. Kita orang... Oke sobat, kita masih berjalan-jalan. Nah, ini yang punya apa? Kebun jeruk. Dengan Mbak siapa, Mbak? Mas Muji. Oh, Mas Muji. Oh, ini Mas Muji yang punya kebun jeruk di Gandasari. Izin, Pak. Di Gorontalo sudah berapa puluh tahun sih? Saya mungkin tahun 63. 63 masuk trans? Bukan, transmigrasi. Bapak saya dulu kan di KKO. Oh. Tugasnya di Manado dulu. Dan pangkalan di Manado. Terus masuk sini? Di sini tuh ya, karena memang bagaimana teman-teman orang Jawa di sini kan banyak. Dulu di Manado kan karena masih kurang orang Jawa. Masih tahun 63. Berarti bukan trans? Bukan. Jadi orang tuanya Mas meninggalnya di Gorontalo juga? Iya. Jadi datang dari Surabaya waktu itu kan, waktu itu di masih tahun berapa itu kan ada mutasi antara apa? Dan pangkalan. Nah, kemudian bapak saya itu tercabut untuk Sulawesi Utara waktu itu. Angkatan laut dulu ya? Angkatan laut ya. Ah, masih Pak Sudomo, Pak Sadikin. Nah, mereka sepleting. Bapak saya dapat surat dari Nado. Terus Pak Sudomo itu dapat di Makassar, Pak Sudomo dapat di Semarang, Pak Sadikin dapatnya di Jakarta. Ya, terpaksa ikut orang tua. Jadi masuk Gorontalo dari belum nikah ya? Oh, masih kecil, saya masih sekolah. Waktu itu sama masih kelas 2 SD atau kelas 3 SD. Mas, ini terinspirasi sampai buat kebun jeruk ini gimana? Oh, gini ceritanya, ini bukan sawah ini ya. Salah, saya analisa kok hasilnya kok kurang terus, terus nggak sesuai, jadi pengeluaran dan pemasukan nggak sesuai. Yang saya dikoordinasi tiga orang, saya, Pak Bambang Wiono, nah itu mungkin saya itu mungkin teraspirasi toh, kita ini orang tani di sini kok jeruk saja kita kok beli dari daerah lain. Nah, terus saya langsung ke kantor bupati, ketemu bupati, kita setelah selesai saya langsung ke dinas pertanian.
waktu itu masih Pak Sukri, Pak Sukri Harmain. Nah, ditawarkan, Pak Muji, ada ini bibit jeruk ini untuk Limboto Barat. Gimana Pak Muji, mau terima atau enggak? Oke aja lah. Ini orang BPT ini makan terus ya. Mumpung gratis. Ini BPT itu. Mumpung gratis, makan sekenyang-kenyangnya. Oh, luar biasa. Kami saja yang dari tengah hari Pak masih makan terus. Enggak pulang-pulang lagi. Waduh. Panggil pulang enggak mau dari tadi. Berarti makan pagi sama makan siang jeruk ya? Jeruk. Wah, luar biasa. Sehat itu, Pak. Dapat hasil yang mumpung di kebunnya. Ini Pak gimana? Jadi sobat tidak perlu jauh-jauh ke daerah lain untuk cari jeruk. Oh, begitu tuh, bukan. Cari jeruk ternyata di Gorontalo khususnya di daerah Bualemo di Gandasari. Bukan Bualemo, Pak, Bulyohuto. Oh, maaf. Di mana? Bulyohuto. Bulyohuto. Jadi kita di Telangahula salah lagi, Pak. Telangahula bukan Bulyohuto ini. Oh iya, Gandasari sudah Telangahula. Kan itu per pohon itu minimal dia kalau tidak. Jadi sobat di sini minimal dia sudah. Enggak perlu kita jauh-jauh cari ke daerah lain ya, sobat. Di sini banyak jeruk di Gorontalo, di Gandasari. Nah, ini sobat saya ini makan terus. Oh. Manis yang tadi sana, manis yang di sana. Menurut kebiasaan kita di sana yang manis. Mbak, di mana yang manis? Manis, Mbak ya? Di mana yang manis? Sebelah sana. Oh. Oke sobat, sekarang saya coba ternyata jeruknya
pohonnya. Mbak, Mbak, pohonnya ini ada yang besar-besar ya? Ya, kurangnya segini. Tapi aslinya memang besar atau kecil-kecil? Sudah kan apanya jawabannya? Jadi, sobat, ini tinggal dipetik, tapi bisa naik. Naik, bisa naik. Naik, jatuh. Ambil yang di atas juga bisa. Yang kuning itu. Walah, gua dia ada tunggu kok malah diisi. Saya coba naik ya, sobat ya. Sana oh, itu masih ada. Iya, mana itu sama bodi saja. Dapat duri ya, udah. Kira mau patah. Kira mau patah. Kira mau patah. Kenapa orang P1? Satu ton. Gak ada tuh, panjang. Kalah deh. Awas tunyul nih. Ah. Aduh. Boleh Pak, boleh. Terus, terus. Oke, sobat. Boleh. Walaupun pohonnya kecil, tapi pendek kuat, tapi agak susah naiknya. Kuat, tapi kuat. Agak susah. Menampung, tapi kayaknya kuat. 100 kilo. Bisa menampung berat badan 100 kilo. 100 kilo. Aduh, dan boleh ke? Nggak mau patah, Pak. Nggak mau patah. Apa dengan abu muka wakil? Kayaknya apa tuh? Apa yang ada di unyu. Terus, Pak, terus. Oke, okay, sobat. Ah, bisa lurus. Semurus sih. Ah, itu Pak, PT itu, Pak. Sekarang saya sobat nuansanya beda ini. Seninya berbeda ini. Walaupun kecil pohonnya tapi agak sulit naik. Gara-gara kayak somen ngomong sulit sih. Gara-gara gak bisa naik, karena bilang sulit ya. Nah, itu. Ah, kita setahu saja kita. Satu jam kursus. Ya, pindah tahu. Satu jam saja. Masih ada banyak. Bisa buat itu padahal. Jalan mana? Yupi, jangan dibuang toko pecah. Aduh. Pecah, Pak. Karena banyak terkumpul. Tapi aku dapat kumpul yang busuk, Pak. Itu di belakang tasnya. Ah, itu. Baru kita mau naik butuh. Ada yang tunggu di bawah, Pak. Di lem di tas. Di oper, Pak. Ya, lompat ini, Ustaz. Sudah miring. Ya, mau patah. Kita boleh bajongkok kita, Pak. Kita sudah boleh bajongkok. Bagaimana kita orang yang daripada di siang? Gimana ini? Sampai tak ganti itu. Memuli aku, Pak. Tidak mampu, Pak. Tidak mampu. Jeruk jenis trigas, dia kelihatan hijau, tapi asli, rasanya enak banget, manis, enak, dijamin mas, sampean makan ini jeruk, rasanya pasti lupa istri. Lupa istri. Abi masih di dalam ya Abi. Bagaimana John? Manis? Molingoda. Molingoda. Bagaimana John? Molingoda manis. Ya namanya orang senang. Oke sobat. Ternyata suasananya sangat indah, sejuk. Jadi buat sobat semuanya, saya menyarankan untuk bisa yang pingin wisata jalan-jalan cobalah ke tempat ini karena suasananya indah, jeruknya jeruk asli, manis banget. Jadi sobat yang pingin jalan-jalan saya rekomendasikan ke Gandasari, nggak perlu jauh-jauh ke daerah lain, cukup di area Gorontalo juga ada. Dan ini jeruknya hijau tapi setelah dicoba manis banget. Oke sobat, tetap dukung terus channel saya di Valo Official, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you.